Berbagai iconic moment rilis di PES 21. Nah, kalau di eFootball 2024, berbagai epic ya dengan pemain bermacam-macam, entah itu klubnya atau negaranya, bisa dapat max rating yang bahkan bisa melampaui max rating tertinggi di iconic moment dulu ya. Tetapi tidak dengan statistiknya ya. Nah, untuk kalian para penggemar iconic moment ya, semoga event baru ini yang potensial bakal menghadirkan berbagai macam epic-epic idaman bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap iconic moment, tetapi tidak dengan animasi pinknya ya. Oke, kita akan bahas untuk all new epic V350 dan bocoran tanggal rilisnya. Kita akan bahas selengkapnya. Oke guys, nah hasil dari update 350 kemarin ya, Konami mengupdate real face si Kobi Mainu ya. Kemudian Konami juga menambahkan beberapa pemain termasuk untuk real face-nya Lilian Thuram, kemudian Antoine Griezmann, dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, dan kemudian selain update real face, Konami juga mengupdate jersey negara ya, khususnya untuk negara-negara yang berlisensi langsung dengan Konami guys. Oke, yang pertama ada jersey Portugal ya. Kemudian ada Timnas Company ya. Kemudian Timnas Jerman juga diupdate. Oke, berikutnya. Nah, ini guys ya, tim favorit gue guys ya. Timnas Prancis, anjay. Oke, kemudian jersey Inggris juga ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk Timnas Argen juga, begitupun untuk Italia dan masih banyak negara-negara yang diupdate jersey-nya oleh Konami ya. Sejauh ini yang paling bagus yang gue rekomendasiin kalian pakai dah Timnas Norwegia, guys. Itu jersey-nya cakep bener guys ya. Oke, berikutnya, nah untuk new big time yang Konami rilis data pack-nya di 350 dan bakal Konami segera hadirkan. Oke, dan untuk detailnya ya kalian bisa lihat di sebelah kiri. Dan untuk big time yang bakal hadir dan dikonsepkan oleh Konami itu ada Antoine Griezmann, kemudian ada Leo Ankara Messi, dan juga ini bukan data V350 ya, tetapi di 340 pun udah rilis, yaitu data big time AS Roma ya. Ada Pellegrini, Tammy Abraham, dan juga Cristante. Oke guys, kita akan bahas di next slide untuk bocoran tanggal perilisannya ya. Oke, nah sekarang untuk detail new epic guys ya. Oke, dari mulai namanya, usianya, bahkan sampai mini face-nya dari epic-epic yang bakal Konami hadirkan di season 6 ini ya. Oke, nah yang pertama ada Lilian Thuram. Oke, back handal ya dari Juventus. Ini mungkin bakal jadi back idaman guys ya. Oke, ini 11-12 guys ya. DMF kalian pasang Patrick Vieira. Di belakang pasang Lilian Thuram. Anjas kelas guys ya. Oke, badak Lampung semuanya cuy, asik. Kemudian untuk selanjutnya ada Diego Alfonso Forlano. Oke, ini striker gacor guys ya. Pasti kekuatan tendangan ini maksimal 100 bahkan lebih guys ya. Oke, Diego Forlano Uruguay ini patut banget untuk diburu guys ya kalau nanti hadir. Berikutnya ada Dennis Lau. Nah, siapa yang memfavoritkan Dennis Lau? Ini hadir lagi guys ya, kartu barunya. Terus ada juga anggota VOC guys ya, Marco van Basten. Anjay. Di usia 28 ini bakal diangkat epicnya guys ya. Terus ada Romario yang udah hadir juga. Berikutnya ada Paolo Maldini, Timnas Italia ya, di posisi LB guys. Anjay, gacor banget guys. Berikutnya ada Sakai. Oke, di posisi RB ini tipe-tipe back sayap bertahan yang bakal jadi incaran guys ya. Berikutnya ada Okazaki, Leicester City. Gila guys ya, ini Okazaki yang lagi gacor-gacornya. Ini kayak pas Leicester lagi juara gak sih, ya kan? Oke, next juga ada Frank Ribery. Oke guys, anjay, edisi Timnas Prancis cuy. Oke, di usia 23 tahun Ribery, bayangin gacor banget guys ya. Oke, next ada Leo Ankara Messi untuk edisi big time-nya di usia 34 tahun guys ya. Oke, next ini untuk Antoine Griezmann di usia 27 ya. Oke, di 2018 ya, pada saat melawan Kroasia ini di momennya ya.
Berikutnya ada David Villa pada saat di Valencia, guys ya. Anjas, kelas, bukan di Barca tetapi di Valencia dong. Oke, next ada Philip Lam ya. Oke, si lampu ajaib ini udah hadir juga sekarang ya. Oke, ada juga Nakamura, timnas Jepang. Berikutnya ada Fernando Torres. Edisi timnas Spanyol guys ya, di usia 24 ini bakal hadir juga guys. Siapa nih yang pada memfavoritkan Fernando Torres guys ya? Wajib incer sih guys ya, nabung dari sekarang, nabung koin guys ya. Oke, berikutnya ada Andres Iniesta dari Barcelona, usia 27 tahun guys. Berikutnya ada Ricardo Kaká. Nah, ini menjadi incaran wajib ya, yang lain selain Antoine Griezmann lah, kemudian Diego Forlan, dan masih banyak epic-epic idaman yang lainnya. Kaká Madrid ini langka guys ya, untuk menemani di saat nanti ketika Konami merilis Ronaldo edisi Real Madrid guys ya. Anjay. Patut kita tunggu-tunggu si Ricardo Kaká edisi Real Madrid. Oke, berikutnya ada Albertini ya, yang bakal hadir di minggu depan ya sepertinya. Oke, berikutnya ada Edgar Davids ya, anjas, si pemain bola berkacamata guys ya. Yang terakhir dari kipernya ada Iker Casillas edisi timnas Spanyol. Nah, itu berapa epic-epic idaman guys ya. Semuanya wajib kalian incer anjir. Boncos-boncos datu tiap minggu hingga ke bulan Juni sebelum event Euro. Ini sumpah epicnya bagus-bagus semua guys. Oke, nah berikutnya. Ini untuk detail event anniversary. Nah, untuk event anniversary kok nggak ada bang di bulan April akhir ini, atau bahkan di awal Mei belum ada bocorannya gitu kan. Oke, nah ternyata Konami itu akan merilis event anniversary yang ketujuh untuk eFootball itu di musim nanti guys ya. Jadi bukan di musim 6, ternyata Konami akan spesialkan hari jadi ketujuh itu di musim ketujuh ya guys ya. Season 7, anniversary ke-7, seperti itu. Oke, jadi kalian tinggal tunggu aja hingga update tanggal 6 Juni, guys ya. Yang mana itu bakal ada event anniversary campaign yang ke-7, event akbar, guys ya. Oke, nah berikutnya itu bertepatan dengan Euro, guys ya, seperti itu. Dan pernyataan yang lainnya adalah Konami juga akan merilis event kampanye perayaan untuk menghormati klub-klub pemenang ya guys ya. Oke, klub-klub yang menjadi juara di tiap liga-liga top Eropa ya. Sama konsepnya seperti tahun lalu ya, yang mereka rilis juga ya, FC Bayern Munchen Champions, Barcelona, Napoli ya, seperti itu. Tapi kalau untuk klub yang tidak berlisensi sih Konami tidak merilis ya untuk event highlight championsnya ya. Contoh kayak Man City kan nggak ada tuh ya di tahun lalu, walaupun mereka treble ya, tetapi tidak ada event highlightnya ya. Kayaknya nasibnya sama kayak Bayer Leverkusen, walaupun udah juara Liga Jerman, tetapi karena tidak ada lisensi ya, ya kecil kemungkinan untuk Konami hadirkan event highlightnya ya. Nah, gimana dengan Arsenal atau MU atau Inter Milan di Liga Italia gitu kan? Kita akan tunggu. Oke, dan yang jelas untuk perilisan epic-epic idaman tadi pun ya bakal rilis selama tanggal 11 April hingga tanggal 6 Juni ya. Dua bulan itu Konami akan secara berturut-turut merilis semua epic-epic idaman yang udah gue sebutin tadi ya. Oke, nah itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Silahkan kalian komentar di bawah kira-kira kalian mau incer epic yang mana nih ya. Oke, komen di bawah. Thank you udah pada nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.